Penurunan harga produk petroleum berita gembira buat pengguna sebagai langkah mengurangkan beban sara hidup. Namun bagi pengusaha stesen minyak, mereka berharap margin pengusaha stesen minyak yang diselaras dapat membantu menampung kerugian yang mereka alami. Terima kasihlah kepada kerajaan kerana menurunkan harga minyak. So kita harap harga minyak ini kita kekallah untuk jangka masa yang lama. Baguslah, memang saya hari-hari isi minyak motor RM5 sekarang ni tak cukup satu hari saya buat kerja kan. Sekarang ni dua kali isi dah RM10 satu hari. Kalau dah turun macam tu, baguslah. Sukalah dapat harga minyak turun ni sikit. Tapi kalau boleh dapat turunkan lagi lah untuk kesejahteraan rakyat kan. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita ada peningkatan dari segi margin. Kita dapat menanggung beberapa kos yang semakin meninggi.